program-program luar biasa menjadi. Sudarlun, pengurus daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Aceh, menggelar musyawarah daerah kedua. Kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh, Banda Aceh, Sabtu 27 April 2019. Dalam musyawarah tersebut, Munir Nur terpilih secara aklamasi sebagai Ketua IJTI Aceh periode 2019-2021. Dan merahmati kita semua. Acara yang dibuka oleh Kabid Organisasi IJTI Pusat, Heri Kurniawan itu diikuti oleh 43 anggota IJTI dari berbagai kabupaten kota di Aceh. Pada musyawarah tersebut juga diberikan penghargaan kepada Marhian Syah Aziz sebagai jurnalis televisi senior di Aceh. Selain bermusyawarah, juga diadakan seminar yang mengangkat tema Bijak Bermedia Sosial Era Milenial, yang menghadirkan Imam Wahyudi sebagai pemateri dari Dewan Pers. Jadi kamu percaya kalau ada faktanya? Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah, memang saya dari awal saya tidak pernah niat untuk menjadi ketua, apalagi ketua IJTI yang luar biasa tantangannya, tanggung jawabnya kepada masyarakat. Namun karena ini memang keinginannya teman-teman nama ini dari seluruh Aceh ini, ya saya akhirnya terpilih sebagai ketua, tapi dengan jeratan-jeratan. Teman-teman semuanya, ayolah bantu saya dan bantu semuanya agar ini sukses. Kemudian ya setidaknya nantinya semua wartawan atau IJTI yang tergabung dalam IJTI itu akan memiliki gaji ya. Uji kompetensi semuanya nanti. Kita usahakan semua anak-anak TV yang tergabung di TV ini satu waktu yang mudah, dalam waktu yang lama akan memiliki kami. Terima kasih semuanya, teman-teman daerah juga mari sama-sama kita dukung supaya ini bisa. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi TV.